Assalamualaikum Smart Dealer, salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Om Sis di channel Grosir Senapan. Halo Smart Dealer, bagaimana kabar Anda? Saya yakin kabar Anda hari ini pasti baik-baik saja. Dan Alhamdulillah kabar saya juga baik-baik saja. Saya juga tidak lupa untuk mendoakan kepada kalian. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dipanjangkan umurnya Allah. Oke Smart Dealer, kali ini saya akan mereview sedikit, sedikit saja, nggak perlu panjang-panjang. Saya mau mereview sedikit tentang senapan PCP Ruger VTR Black Army. Ini adalah senapan PCP Ruger VTR Black Army. Senapan ini sangat enteng sekali, nah, tapi jangan salah, senapan ini mempunyai power yang sangat besar karena VTR ini, Ruger VTR ini sudah mampu untuk kalian gunakan untuk berburu dengan hewan-hewan besar seperti ama babi atau jenisnya, karena powernya juga sangat besar. Di sini juga untuk tracknya ada berapa nih, 1, 2, 3. Nah, oke, untuk larasnya ini panjangnya adalah 75 cm. Nah, untuk larasnya ini agak panjang, 75 cm. Nah, terus dilengkapi dengan visir, nah, yang ada di depan visir. Sebenarnya ada visir depan belakangnya, nanti biasanya dikasih untuk visirnya kalau kalian belum menggunakan teleskop. Nah, kali ini kan ini dilepas sama kameramen saya. Nah, untuk visir yang ada di belakang sini. Nah, terus untuk alurnya, itu alurnya adalah alur 12 atau 12 putaran. Terus untuk tabungnya ini OD25. Untuk kapasitas tampungan anginnya itu di 3000 PSI, untuk pengisian amannya di 2700 PSI. Terus untuk sistem pengisian anginnya di sini menggunakan kickstand sebelah bawah sini. Nah, bawahnya tabung. Nah, di bagian depan tabung itu ada manometernya. Jadi manometer itu juga bisa kalian gunakan untuk melihat tekanan angin yang masih ada di tabung, dan juga melihat tekanan angin yang masuk ke tabung saat kalian memompanya. Kalau bisa senapan itu jangan sering kehabisan angin, karena kalau sering kehabisan angin itu juga berakibat fatal di senapan kalian. Kalau bisa, kalau kalian berburu itu sering melihat di manometernya, dan juga saat memompa juga begitu, kalian bisa melihat di manometernya. Terus di pengisian minusnya sini, nah, di sini single shoot. Nah, kalian di sini belum marauder, jadi masih single shoot. Nah, terus untuk grendelnya atau tracknya itu ada 1, 2, 3, ada 3 track atau 3 power atau 3 speed. Nah, terus untuk popornya ini berbahan kayu mahoni. Untuk modelnya adalah model klasik. Untuk warnanya warna hitam pekat atau hitam dop. Nah, ini warna ini juga bisa kalian gunakan untuk berkamuflase. Jadi senapan ini bisa digunakan saat berburu malam juga. Nah, yes, senapan kak ya. Terus untuk kaliber senapan ini adalah kaliber 177 atau kaliber 4,5, kaliber senapan angin yang aman untuk kalian gunakan berolahraga atau berburu di Indonesia. Terus jarak akurasi itu yang pas jarak 20 sampai 30. Guys, gak usah ada. Nanti kalau kalian mendapatkan buruan ini like jipuk gak ada. Nah, untuk kalian yang berminat, nanti kalian bisa langsung chat saja di CS kami di bawah ini. Nanti kalian juga bisa tanya-tanya ke CS kami tentang senapan Ruger VTR Black Army. Nah, untuk kalian yang cocok nanti untuk cara pembayarannya, untuk kalian yang ingin membeli, cara pembayarannya itu ada dua cara. Kalian bisa mentransfer lunas uang kalian ke nomor rekening di bawah ini. Untuk cara yang kedua, kalian bisa memilih dengan cara COD. Nah, untuk COD nya nanti syarat dan ketentuannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh CS kami. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, nanti kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga komen di channel Grosir Senapan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.